my channel, kenalin aku Angel. By the way, ini video pertama aku, jadi maaf ya kalau misalnya aku agak nervous. Jadi di video ini aku bakalan bikin video-video tentang Hah? Gimana? Bisa pindah ke kantor pusat? Gak bisa sekarang, lagi kurang orang, gak enak gue mintanya. Ya lu usahalah, lu yang buka omongan. Kalau gue pindah kan gaji gue turun, susah juga. Lu kemarin ada ngomong apa sama Angel? Tuh anak gak mau kuliah, lu tau gak? Nah, ada gak ngomong apa-apa. Emang kenapa sih Angel gak mau kuliah? Gak tahu, mau istirahat katanya. Mami, aku kan udah sekolah 12 tahun, capek. Orang tuanya juga capek bayarin di sekolah. Angel itu nggak bisa lu paksa, Fang. Cobalah pelan-pelan. Ini lu minta tolong anaknya Ko Asyong, si Monik tuh. Suruh dia yang ngomong, ya? Ya, ya. Oke, bye. Yo. Iya, tadi kuliahnya kelar cepet. Eh, sorry ya, lu udah sibuk-sibuk kuliah, Encim suruh kesini. Gak apa-apa kok, santai juga. Kenapa, Cim? Ini, Encim mau minta tolong. Lu coba deh ngomong sama Angel. Dia tuh ngulur-ngulur daftar kuliah. Allah. Mana dia ngomong, gak mau kuliah, gimana coba? Lu sama Angel kan udah deket banget. Itu tuh udah kayak kakaknya Angel. Lah elunya rajin kuliah. Sampai kerja-kerja sampingan buat bayar uang kuliah. Jadi, Jim pikir lu bisa bikin Angel lebih... apa ya? Lebih termotivasi gitu untuk kuliah. Ya, lu bantuin Encim. Jim sama Encek tuh udah kerja keras banget ngumpulin duit. Ya uangnya untuk Angel kuliah, lah anak yang nggak mau kuliah, gimana? Ya udah, Monik bantuin tapi janji anaknya mau kuliah. Asal lu mau aja, Encim udah kebantu banget. Ya, ya udah, yuk masuk tuh Angel ada di kamar. Sekarang? Ya iyalah, mumpung lu di sini ngapain bolak-balik, yuk. Bisa nggak buka pintu kamar kok kan pakai akhlak dikit? Jajan yuk. Masih belepetan aja. Udah wanyo? Oh, mau kuliah. Ini nyokap gue pasti ngadu ya sama lo. Nah, gimana dong? Nyokap gue pengen banget kuliah. Bonyok udah nyiapin dana itu. Masalahnya bukan itu, Mon. Terus? Gue gak tau mau jurusan apa. Terus gue juga gak mau kuliah, cuman gagal orang lain tuh kuliah. Kan lo juga tau gue lagi buku pelajaran. Ya juga sih. Belum buka tubuhku udah ngantuk. Lo tau. Terus nih ya, kalau gue kuliah, gue salah jurusan. Itu uang-uang semua yang udah gue bayar kan gak bisa dikembaliin, Mon. Ya juga sih.
Jadi plan lo apa? Anjir, senyum-senyum najis. Mon, cukup Mon. Ah, ntar dulu. Gue ulang. Kalau misalnya kalian mau curhatin tentang pacar, teman, atau misalnya julitin tetangga. Mon. Udah. Nih, lo pakai ini aja nih. Apa? Teman, atau misalnya julitin tetangga. Tuh, bener kan? Udah lo ngedit pakai ini aja. Biar bisa gak nangis net video lo. Monique, Angel, makan! Ya, bentar. Udah yuk. Bentar. Jadi gak enak nih nyokap lo. Kayak ngehianatin gitu gue. Harusnya kan gue kesini ngebujuk lu supaya lu mau kuliah. Aja. Gak bakal kok gue bocorin rahasia lu. Kecuali gue kepepet. F you. Love you tuh. Mwah. Nah makan, dimakain lo kalau enggak. Galak. Angel! Ya! Cim, balik dulu ya. Loh, nggak makan dulu? Makan dulu aja. Nggak usah, udah jam segini juga, makan di rumah aja. Oh iya sih, kalau gitu bawa ini ya. Soalnya Cim udah siapin nih. Nggak usah aja, merepotin. Bentar, Cim ambilin plastik dulu. Nggak usah, udah dibawa aja Cim, nggak apa-apa. Ini nanti jatuh. Nggak apa-apa, deket kok. Udah diambilin. Kasih aja. Salam buat Pati Mami ini ya. Ya. Antar Mone ke depan dulu, Mei. Ya. Bye. Kok bye sih? Makan dulu. Bercanda. Ini mau ke depan bentar. Itu ada kalian, salah satu nih dari kalian yang request buat gue makan es krim rasa semur. Story game semalam. Wih, demen nih gue sama assassin lo nih. Mantep banget. Gede banget lo semalam. Iya. Tapi ntar malam banyak yang mabar, lo ikut kan? Ikut dong. Kalau kayak gini cepat gue ke meeting. Harus lah. Gila. Guys, ada topik lain gak? Gue gak paham. Makanya main, Jel. Ah, gak main gue game-game gitu kan. Yaudah. Ganti topik. Udah daftar kuliah belum? Nah. Topik lain. Tadi katanya mau ganti topik. Sekarang gak mau. Kita ngomongin game lagi nih. Lu mau? Fine. Blob. Lu serius, Jul? Ini tuh kontra film pendaftaran lu. Namanya. Lu penuh ke tahun depan. Lu mau ngapain? Kerja part time gitu? Gua tahu nih. Ada sugar daddy kan? Jangan-jangan. Gila lu ya? Udah, nggak di sini, nggak di rumah, diinterogasi mulu gue.
Stop. Kalian cari pacar kayak atau apa kayak, jangan gangguin gue. Ya, kayak tuh khawatir sama lo, mau kita nanya. Iya, kita nanya. Udah amat. Namanya lucu banget. Tapi kalau misalnya jam segini tuh anaknya makan bakso nggak sih? Coba mana yang tim bakso? Tim bakso kasih stikernya. Tim bakso. Ini lumayan banyak. Ini ada Japra, ada Rio. Hari ini gue bakal mukbang, gue makan ini. Ini ada nasi seember, sebaskom, sama ikan teri pakai sambal sebaskom juga. Terus di sini udah ada ya, ada efek-efek menikmati. Kamu itu pada ngerendahin kamu karena kamu nggak lebih pintar dari mereka? Kalau misalnya enggak mah ya, udah kamu sosok tenang-tenang aja. Coba deh kalau misalnya emang ada teman kamu yang ngerendahin kamu, cari teman lain deh. Itu bukan teman namanya. Intinya kamu harus selalu berjuang. Aku yakin kamu pasti ada kepintaran di bidang lain. Sama-sama. Yeay, ada 75 viewer. Welcome. Jangan lupa follow ya. Dan jangan lupa buat nontonin live stream aku. Nah, sorry banget nih ya guys. Maaf banget. Udah malam. Kayaknya aku harus off dulu ya. Takut ketawa mami. Mami aku galak soalnya. Takut jadi, kalau misalnya aku malam-malam belum tidur. Ya, thank you ya buat 75 viewernya. Balik lagi, jangan lupa buat follow sama jangan lupa buat nonton live stream aku selanjutnya, oke? Tekan tombol notifikasinya juga jangan lupa, ya. Bye! Kali kita bertemu, sadarkah kamu aku yang selalu di sampingmu, dia datang dan...